Hai, masih kau pula. Oh, tak ada line. Sana. Okey dah, mula dah nah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razaqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Waalaikumsalam semua yang ada dekat office-office di Masjid Ar-Rahman, dan juga waalaikumsalam yang ada di di TikTok Ustazah, di page Ustazah, di muka buku Ustazah. So kita ada live tiga tempat lah. Nanti kita beli satu lagi phone dekat Instagram pula. Okey, alhamdulillah ya. Yang ni tak ada line, so tak boleh nak ni. Taklah. Okey, jom kita baca Quran dulu. 239 muka surat 239. Ada suara nak? Ada suara nak? Okey, muka surat 239. Kita baca Al-Quran dulu baru kita belajar sakit fiqh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihin أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلم وقلنا
Fardu Ain bahagian fiqah. Okey. Jadi hari ni fiqah dia fiqh munakahat, ya. Kewajipan ke atas kita menuntut tiga ilmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqah dan juga ilmu tasawuf. Dalam fiqah kita apa nama? Dia banyak bahagian. Fiqh ibadat satu bahagian, ya. Kita baca ni kitab Fiqh Manhaj.
kitab fiqh manhaj jilid 4. Kitab fiqh. Sebab dalam fiqh dia ada banyak bahagian, bahagian fiqh ibadat. Jadi fiqh ibadat tu adalah bab solat lah. Bab solat, bab puasa, tu masuk bab haji, bab ni lah, bab puasa. Atas diri kita ibadah, iaitu semayang, puasa lah. Kemudian ada fiqh muamalat. Muamalat iaitu fiqh apa nama, tentang jual beli, ya, macam-macam lah pembahagian, pembahagian jual beli. Kemudian kita ada tadi yang pertama tu fiqh ibadat, fiqh bersuci, bersuci dan sembahyang. Kemudian ni ada, dia punya di belakang tu ada fiqh. Yang kedua tu zakat, puasa, haji, umrah tu masuk fiqh ibadat juga. Kemudian yang ketiganya sumpah, nazar, penyembelihan, akikah tu bahagian ketiga. Masuk jilid keempat ni fiqh munakahat, iaitu berkenaan dengan kekeluargaan. Itu pentingnya kehidupan kita ni bersangkut dengan, mula-mula kita seorang ibadat, lepas tu kita berkahwin, maka ada tanggungjawab kepada pasangan dan keluarga kita, fiqh munakahat. Kemudian fiqh jinayat. Fiqh jinayat iaitu bila dah bermasyarakat, tentulah ada orang yang baik, ada orang yang tak baik, ada yang akhlak dia bagus, ada akhlak tak bagus, maka mencuri, membunuh, merogol dan sebagainya, masuk fiqh jinayat. Ya, kalau sini banyaklah jilid-jilid dia, sampai 8 jilid. Yang kita mengaji jilid 1. Kita mengaji jilid 4, jilid 6. Jilid 2 ada juga, kita ambil puasa waktu ni. Jilid 2 kita ambil juga, ya. Okey, kita masuklah fiqh munakahat. Fiqh munakahat ni wajib ke atas orang yang berkahwin lah. Waktu pun orang yang nak kahwin. Maka dia kena mengajilah fiqh munakahat, ya. Jadi janganlah pula kita kata, oh Allah, dia pun mengaji fiqh syariat dia ni. Sebab lah ni orang duk mengaji makrifat. Dia duk mengaji makrifat, bukan makrifat. Apa nama? Hakikat. Dia mengaji hakikat. Ramai yang ada ni, orang seronok macam tu. Kalau dia mengaji kitab fiqh, kitab tasawuf, dia tak mengaji kitab apa ni, penawar bagi hati. Dia tak mengaji kitab Minhaj Abidin. Dia mengaji kitab Sirul Asrar. Sirul Asrar. Apa yang bawa ustaz-ustaz ramai buat pengajian Sirul Asrar. Sirul Asrar tu bukan fiqh apa ni, tasawuf syariat. Dia tasawuf hakikat. Untuk apa beza syariat dengan hakikat? Takkan nak mengaji syariat? Dia berkata, bila nak jadi hakikat? Bila nak naik jadi hakikat? Duk syariat je. Itu syariat. Kita ni orang apa? Depa kata pula, orang awam. Bila nak jadi orang awam? Bila nak jadi, sampai bila nak jadi orang awam? Kita tak boleh naik pada peringkat hakikat, sayang. Itu awliya, para sahabat. Itu nak mengaji kitab Sirul Asrar ni. Saya tengok ramai ni, pernah dengar tak? Kitab Sirul Asrar ni, kenapa duk mengaji? Kitab Sirul Asrar ni, yang mengajak memanglah kena mursyid. Memanglah mursyid lah. Tapi kita pun tak tahu dia mursyid ke tidak, guru kita tu. Mursyid ke tidak, kita pun tak tahu. Jadi tak usah nak tengok guru kita mursyid ke tidak. Tengok kita yang nak mengaji ni, layak ke tak layak. Orang nak mengaji hakikat, dia dah settle syariat. Fardu ain settle. Semua settle fardu ain. Mana fiqah, tauhid dia dah settle, fiqah dia settle, tasawuf dia settle. Kebanyakan orang dia minat kepada hakikat, mengaji tinggi-tinggi ni, makam, naik makam. Naik makam ni, mengaji hakikat ni naik makam tau. Naik makam. Makam dia pun tinggi. Yang mengajak tu dah terawang dah pasal dah makam tinggi. Sebab dia rasa dia tinggi lah dia mengajak hakikat. Sekarang orang guna kitab tu dah. Sebab tu kita kembali balik kepada pengajian pondok, ya, pengajian guru-guru kita, yang mana ulama-ulama kita bawa. Saya tengok ramai dah lah ni, orang seronok. Kalau live tu beribu, memang orang seronok. Sebab semua nak naik peringkat tinggi, semua nak terbang, semua nak terbang. Jadi hak mengajar tu satu dah, dia tinggi dah. Pasal dia tinggi lah, dia rasa dia tinggi, dia akan pelikihkan kita yang syariah. Allah, mereka tak reti, mereka rendah je. Kesian kat mereka, kesian kat mereka. Sebab dia rasa tinggi, dia tinggi. Yang mengaji tu pula, dia tumpang tinggi tok guru dia. Pakat lawan hidung kembang semua. Tinggi, tinggi. Hakikat dia tinggi, antum. Dia takkan mengaji buat wudu-wudu. Dia tak mengaji.
rukun-rukun ni tak ngaji, dia mengaji hakikat sembahyang tu. Bila ni hak sah sembahyang pun boleh tentu lagi. Macam mana kita nak ngaji hakikat? Tapi untuk tengok live berapa ribu? Ribu. Memang orang seronok. Tapi itulah yang kita mengaji hak ni, dia kata, alah koman sungguh. Koman ni filter tu, ginjur merah tu. Dekat Facebook, dekat muka buku. Filter ustazah tu. Maknanya kalau kita mengaji syariat, saya nak pesan sebab saya takut anak murid semua ramai juga yang terlibat. Ya, saya dah tengok ramai dah, bukan tak boleh mengaji. Antum tengok diri yang tu layak ke tidak nak mengaji hakikat yang tu saja. Tu guru saya pesan. Banyak orang sesat dengan mengaji hakikat. Banyak orang sesat. Dia lama-lama dia dah sampai, dia rasa dia dah sampai. Dia dah sampai. Antum ikut peraturan biasa yang kita duk mengaji kitab-kitab biasa. Hak ni pun tak habis lagi. Ya, hak ni pun tak habis lagi. Bukan kata tak boleh mengaji. Antum tengok diri antum. Antum nak mengaji hakikat, habis ke tak lagi fardu'an yang tu saja. Mengaji macam biasa saja. Tak usah kalau kabut. Antum nampak pelik sikit, antum nampak seronok sikit, antum terbang pergi sana, terbang mai sini, pindah tok guru, pindah sana. Elok-elok mengaji, pindah. Jadi saya kadang-kadang saya tengok kesian. Itu bahagian dia lah. Sebab kalau dia tak terima, dia keluar, mana itu bahagian dia. Sebab bila kita Allah ni takdir pada kita ni, semua dah ada dah. Kita pun dah ada dah, ada syurga, ada neraka. Lah kita ikut yang mana jalan, jangan sampai kita tersesat. Yang tu saja. Bukan saya nak kata orang yang mengajar hakikat tu sesat, ya. Hati dulu, balik pada basic. Jangan risau jadi orang awam. Memang kita orang awam. Kita tak boleh naiknya. Kita semayang pun tak macam orang lain. Kita semayang pun kat tadi kau lagi. Jadi orang ikat kan marah lah. Dia kan kata apa, kesian kat lepa. Lepa duduk-duduk syariat situ lah. Bila nak naik hakikat, kita dah hakikat dah. Jadi dulu tak banyak sangat. Sekarang saya tengok ramai orang bawa kitab Siru Asrar. So jaga pengajian kita. Penawar bagi hati. Orang hati lah tu guru pondok mana pun. Penawar bagi hati, Minhajul Abidin. Yang tu je, ya. So kena hati-hatilah. Okay. Bagi betul-betul syariat, faham bagi betul-betul hukum hakam. Ya betul. Tapi itulah, banyak orang dia nak kembali kepada agama ni, dia nak terbang tu. Itu masalah tu, dia nak terbang tu. Tambah-tambah kita, oh, kita dah sampai makam ni. Kita dah sampai makam ni. Kita dah sampai makam sekian-sekian-sekian ni. Antum masuk kepada makam ni, maka dia pun nanti akan ada zikir-zikir yang boleh naik sampai kena. Dia pun nak lompat kepada makam. Itulah kena jaga betul-betul, nah. Okey, insya-Allah mai kita tengok hari ni kita fiqh. Ni bab rumah tangga tak selesai lagi, macam mana ni? Dia macam tu lah. Tapi kan orang yang mengaji hakikat, dia pelekeh ni, orang syariah ni. Allah, buat mak kenduh sangat ni. Mengaji pun kita penawar bagi hati. Bila nak naik makam? Antum mengaji satu-satu sampai peringkat fardu'ain tu clear, faham, antum naik makam, Allah yang angkat sebenarnya. Antum Allah yang angkat makam, bukan kita angkat diri kita sendiri. Bukan kita masuk larangga, kita bakui, kita naik, angkat diri kita jadi makam peringkat hakikat. Aulia, para sahabat tu peringkat hakikat tu. Sebab tu pengajian dia tak sama dengan peringkat syariat. Yang tu yang paling saya duk pesan sangat-sangat. Duk pesan sangat-sangat, saya risau sangat-sangat. Kadang-kadang kita tengok Allahu Akbar. Tapi tak apalah, nak mengaji. Cuma saya risaulah sebab bila Tok Guru kita pesan, jangan terlibat dengan hakikat, takut lama-lama tersesat. Yang tu paling risau tu, takut tersesat. Sebab kita punya nak naik makam tu lama-lama tersesat. Antum bayangkan, pak semayang tak settle lagi, antum nak naik kepada hakikat, macam mana? Kita mengaji buat semayang, rukun 13 pun boleh tentu lagi. Macam mana antum nak naik kepada hakikat? Rokok tu adalah begini-begini, sujud tu adalah begini-begini. Duk bincang rokok, sujud, begini-begini hakikat. Apa rukun sujud? Apa syarat-syarat sah sujud? Kenapa? Tu yang saya kadang saya tengok, makin lama makin ramai orang nak agama, makin lama makin jauh dia pergi. Yang ti tugas kami sebagai guru cuma nak tolong bantau. Takut ada yang inilah, takut risalah nak uzubillah, ya. Okey, mari kita tengok dulu bab perceraian, ya. Ustazah kami, ustazah Kak pegang insya-Allah. Insya-Allah, ya. Okey, insya-Allah joinlah bengkel solat. Okey, alhamdulillah. Kak Nora duk promote bengkel solat pun tak ada orang ni. Ingat tahun depan saya nak cuti belajar. Saya pun nak mengajar kitab juga tahun depan. Jadi saya mungkin tak buat bengkel solat lah. Jadi tak boleh bagi putusan pun, rasanya last lah buat seminar hari ni. Mungkin saya tak tahulah, kadang-kadang hati tu bila tengok macam rasa nak buat, mungkin dalam bulan 11, 12 gitulah, biar awal-awal tahu memang tak ada. Saya kalau ada, saya dah booking dah ni hotel untuk tahun depan ni. Tahun ni saya tak booking langsung ni. Hotel tanya tak booking lah, saya tak booking lagi. Dia kena booking awal kan, takut nanti orang penuh. Okey, berkahwin.
berkahwin ni, dah kahwin tu cerai lah no. Oh, janganlah cerai. Kena cerai, kena kahwin dulu. Ha, cerita dia macam tu ya. Tak benar ya. Hari tu kita bincang tentang perceraian, perkahwinan apa semua kan? Masih dalam van tak boleh komen. Oh, tu komen juga tu dalam van. Apa ni ni? Okey, kita masuk yang talak kan? Kemudian ni kita masuk ke bahagian hulu betul? Okey, alhamdulillah ya Allah masallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallina Muhammad. Baru duk taktih nak lari tu ustazah, masya-Allah. Okey. Pembahagian ketiga iaitu talak. Pembahagian ketiga iaitu talak. Pembahagian pertama apa dia? Ingat lagi tak? Dia kena ulang bila kita mengaji ni. Pembahagian pertama ni soreh dan kinayah. Assalamualaikum ustazah. Masuk-masuk. Waalaikumsalam. Okey. Pertama, okay lah kita bincang bab cerai ni, dia ada lafaz soreh, lafaz kinayah. Lafaz soreh, lafaz kinayah. Jadi talak soreh, talak yang jelas dia sebut sendiri, aku ceraikan ataupun masuk-masuk. Aku ceraikan, contohnya aku ceraikan engkau, aku bebaskan engkau, aku berpisah dengan engkau, tu jelaslah kita dengar dia nak cerai. Tapi bedanya bila dia guna perkataan aku lafaz aku cerai, aku talak, tu kira dah soreh lah tu. Okey, kemudian masuk kinayah, dia sebut tapi bermaksud lafaz yang ditafsirkan talak, cuma apa ni, perlu kepada maksud dia. Dia bermaksud apa yang dia maksudkan. Dia kata, tak payah saya ulang dah, benda itu kita sembang dah. Kemudian kita masuk bahagian yang kedua, iaitu jenis bahagian yang kedua apa dia? Bahagian yang kedua tu talak sunni, talak bid'i dan selain daripadanya. Talak sunni, talak bid'i. Talak sunni, talak bid'i. Dan juga selain pada keduanya, kita dah bincang dah. Talak yang mengikut peraturan undang-undang, yang mengikut sunnah Nabi, talak bid'i. Talak yang bukan yang talak sunni, iaitu talak yang mengikut sunnah Nabi. Dia cerai bini dia dalam keadaan suci. Dan tidak mensetubuhi isterinya ketika dalam suci itu. Kemudian dia cerai. Kemudian talak bid'i. Talak bid'i ni dia talak isteri dia ketika isteri dalam haid. Itu satu. Kemudian kita bincang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah talak biasa dan khuluq. Talak biasa dan khuluq. Ya ustazah, turunkan budak boleh komen tu. Okey. Okey, waalaikumsalam semua. Kita sedang belajar fiqh ya, fiqh berkenaan dengan nikah kahwin. Okey, apa dia ni? Talak biasa dan khuluq. Talak biasa dan khuluq. Tebus talak. Pernah dengar tak orang kata tebus talak? Pernah ya? Pernah kata tebus talak? Tak maulah. Tak maulah ya. Tebus talak. Maksud dia tebus talak tu dari pihak isteri. Daripada pihak isteri. Okey, talak dia ada talak biasa dan talak khuluq. Talak biasa, talak khuluq. Talak apa? Talak biasa, talak khuluq. Talak biasa ni berlaku dengan keinginan suami. Suami nak bercerai, maka suami pun cerai isteri dia. Suami nak cerai isteri dia, suami pun lafaz talak kepada isteri dia. Suami tak mau dah kat bini dia, maka dia ceraikan isteri dia. Hukum talak ini adalah seperti yang kita bincang sebelum ni lah. Ada atas sebab-sebab tentu suami dia tak mau kat dia nak. Atas sebab-sebab tertentu, kemudian suami dia boleh ceraikan dia. Yang ni talak ni memang di tangan suami. Tu biasalah kita dengar kan. Suami nak bercerai, maka suami pun cerailah isteri dia. Yang kedua, suami tak mau cerai tapi isteri yang nak bercerai. Berlaku tak? Kita kadang-kadang isteri tu tak mau kat suami. Dia ingat tak ada hukum dah. Pasal dah dia tak mau laki dia, paksa laki dia. Abang cerai lah, abang pun ceraikan saya kan. Setiap kali berkelip cerai. Ceraikan saya. Weh, laki dia diam. Keluar rumah tak marah. Tak mau jumpa bini dia, keluar bawa kereta pergi tang lain. Bini dia jumpa lagi, cerai. Tiap-tiap hari minta cerai. Jadi, khuluq ni isteri yang nak. Boleh ke tak boleh? Boleh. Diharuskan dalam Islam. Bukan diharamkan. Khuluq ya. Bukan diharamkan. Maknanya boleh isteri minta cerai suami, boleh. Bukan isteri minta cerai. Kadang-kadang, dia bukan hukum haram tau. Boleh.
Isteri tu dah tak modok dah dengan lelaki dia. Ah, dia meluat, bukan cemuih dah. Ah, cemuih tu okey lagi lah, cemuih kan, tengok ah, kan. Cemuih tengok, aku cemuih tengok Pak Hang tu. Ah, dia habang kainak dia, aku cemuih tengok Pak Hang tu. Ah, cemuih tak puas lagi, kalau meluat. Eh, meluat macam mana meluat? Kita boleh lagi dah duduk dengan orang, kita meluat. Boleh gila. Boleh gila no. Dia jadi stres sepanjang masa. Kita kalau dengan kawan kita meluat, kita tak mau tak mau jumpa dah dia. Okey. Tak mau jumpa dah kawan dia. Okey. Awak tu Isma. Dia rontel muak dia. Kita kalau meluat kat orang, kita boleh lari, tak mau pergi rumah dia, tak mau jumpa dia. Tapi dengan suami, kita meluat dekat dia, hari-hari jumpa muka dia. Stres tak? Stres gila. Bukan stres sikit. Stres gila. Boleh makan hati, boleh. Boleh apa orang kata? Anxiety tu. Meluat, meluat punya pasal. Ha, berlaku pada zaman Nabi tu kan. Ada hadis tu. Sabit bin Qais ni. Isteri Sabit bin Qais ni, dia mai jumpa dengan Nabi. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia kata aku bukanlah nak habang apa, dia kata. Aku bukanlah sambil baring tengah apa ni tanggung sakit pinggang ni, tengok tengah baring. Allah syafakillah Kak Normalah. Okey, alhamdulillah. Lepas tu dia ni mai jumpa Nabi, dia kata dia bukan nak aib lelaki dia pasal agama. Lelaki dia memang bagus bab agama. Ha, bab sembahyang ni apa hukum hakam ni memang hebatlah dia, lelaki dia tu. Perangai pun bagus. Oh, pelik pula no. Agama pun bagus, perangai pun bagus. Tapi dengan bini ni, dia satu hal juga. Dengan orang bagus tak? Bagus. Kalau pinggung, depan orang cakap, kalau depan bini, dengan bini orang cakap elok tau. Mai bila? Mai bila? Mai rupa orang. Jumpa kat masjid lah kan? Tegok lah lagi bini orang tu. Mai balik rumah bini dia pun dia tak pandang muka. Ada macam ni dah? Dia memang jadi meluat. Syaitan kan, syaitan ni dengan ajnabi, dengan orang bukan mahram, memanglah dia goda. Dia bagi cakap elok, cakap lembut, tapi dengan hak yang halal tu, dia tak kacau dah hak yang halal tu. Dia biar je. Bukan dia kacau, dia bagi jadi meluat. Jadi dengan bini tak tengok, rupa barah tak tengok, cakap pun tak mau pandang. Sampai panggil bini dia kata hak-hak bini tu dia tak tunai. Kalau nak kata pasal agama, pakai pasal akhlak ni, Sabit bin Qais ni memang bagus. Jadi dia habaq kat laki dia, ada habaq kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam mana ni? Ada suami kawan saya, kesian kawan saya, tengok macam tak percaya. Ada. Ada jenis tu, ada rupanya. Syaitan kerja dia nak jahannamkan orang, betul tu. Salam sanjah ya salam. Jadi dia Nabi pun panggil lah Sabit bin Qais ni. Nabi panggil dia, mai sini kan. Ni bini hang macam ni. Dia tak suka orang kat hang ni macam mana. Nak duk tak mahu orang ni. Lepas tu dulu masa hang kahwin, dulu hang bagi apa kat dia? Dia bagi kebun, dia kata. Oh, kaya juga saya Sabit bin Qais ni. Mana kata ada agama pun ada, betul tak? Kata ada agama, ada akhlak pun ada. Tapi dengan bini tu dia tak boleh. Dengan bini tu serabut perut tengok muka lagi tu. Dia jadi, eh aku geram dok. Betul tak? Bila kita geram kat orang ni, darah pun naik tu. Darah pun naik tu. Jadi Nabi kata hang bagi apa tu? Bagi kebun, dia kata. Kalau macam tu, hang bagi, bini hang bagi balik kebun, hang mau cerai dia tak? Dia tebus talak ni, dia dengan harta. Dengan harta. Lepas tu dia kata tak apa. Tak mau dah buat macam mana. Maka jadilah perceraian. Faham tak? Boleh tak bercerai? Boleh. Kalau kata duduk tak boleh nak duduk dah tu, ada harta sikit bagilah kat lelaki tu. Bagi kat suami. Lepas tu cerai. Duk pun tak boleh, duk maki hari-hari naik penendang. Dah jadi macam zoo negara dah lelaki dia tu. Macam penjaga zoo negara dah. Hari-hari kena penendang. Hari-hari kena penampak. Jadi nak buat macam mana ni? Nak duk tak boleh dah. Lepas tu bini dia pi lah mengadu. Tak boleh duk dah, kata hari-hari saya. Sekarang orang dia tak, dia dah fizikal, dia dah mental. Tak, dia dah mental, dia psycho. Dia punya psycho tu boleh jadi gila. Darah mental nampak bekas, darah fizikal dapat nampak. Orang kata apa? Parut. Bekas, luka. Darah mental? Tak nampak. Lama-lama duduk mereng. Panggil nama pun tak kenal. Bengong tu bini tu. Jumpa orang pun anxiety tu. Takut.
Jadi nak duduk buat apa ni? Dia bukan 2-3 hari punya duduk ni sampai mati tu. Kena katok kepala sampai pendek tengkok. Tu dia. Katok kepala sampai pendek tengkok. Jadi kan maknanya apa maksud khuluk ni? Mari kita tengok. Rupanya ada. Lah ni ada lah artis kita ni nak bercerai. Cerita dia kan semua orang tahu lah, tak payah kita sebut nama kan, nak sebut nama tapi antun tahu kisah dia kan. Pasal dah terkenal kan. Tak yang orang luar tu sibuk siapa? Dia heran sungguh noh. Ha? Kesedak. Kita tak duduklah rumah tangga dia. Cerita dia betul tak? Kita tak duduk satu katil dengan dia. Masuk rumah dia pun tak pernah. Lepas tu kan dia duduk kata kat bini tu lah macam ni, hak kata kat hak yang geng bini, kata kat laki. Hak geng laki, kata kat bini. Kata macam-macam. Boleh duduk kata punya kata punya kata. Dia kata boleh duduk kata, dia kata semua-semua lah. Sampai tak terkata lah kan. Yang syoknya, depa yang nak bercerai ni, hukum dia bukan haram. Harus tak? Kadang-kadang kita ni kena mengaji juga. Dapat dosa kerim tu. Kita kena mengaji juga pasal apa? Biar bila berlaku, kata kita ni memanglah kita pun tak berharap nak bercerai kan. Kita tak maulah nak marah sampai mati lah kan. Tapi masalahnya bila berlaku macam tu, kita ada ilmu, kita tahu. Rumah tangga orang tu rupanya boleh buat khuluk perceraian. Isteri tak mau dah kat laki. Pasal apa yang tak mau? Laki dia muka baik lah. Duk tengok bini tu yang duk buat perangai, laki punya bagus lah. Apa kena faham lah. Di media sosial ni, sosial ni kan, medsos lah senang. Medsos ni bukan seperti yang dilihat. Faham tak? Tengok macam somel, di luar tak comel. Pasal filter. Dia macam tu lah. Dia tak seperti yang dilihat. Kalau saya duduk tang ni, takkanlah saya nak cakap pelik-pelik kan. Saya pun depan orang betul tak? Antum pun depan saya cakap elok kan. Cuba tak kenal saya, jeling jegi bet kelok di mata. Dah tak kenal. Pasal depan orang semua cakap elok, semua bagus. Tapi belakang kita tak tahu dia rumah siapa yang baik, siapa yang duk sibuk rumah tangga orang buat apa rumah tangga kita. Dia tengok cuma doa sudahlah. Doa baik-baik, dok kata macam-macam. Okey, khuluk mari kita tengok. Cerita khuluk. Okey. Tapi ustazah yang salehah memang comel. Ada juga. Okey, khuluk atau kita biasa. Masya-Allah Kak Norizan. Khuluk kita biasa sebut tepuk talak ah. Kita jarang sebut khuluk ni. Kita jarang sebut lah. Antum selalu sebut antum pernah duk dengar apa lah? Tebuh talak lah. Depa cerai lagu mana? Tebuh talak. Tebuh talak. Ya syoknya kita pun tebuh talak. Lagu mana tebuh talak? Rupanya apa dia tebuh talak? Mai kita nak mengaji bagi ada ilmu sikit, jangan duk buat bengong sangat. Boleh dia kata orang macam-macam. Talak yang berlaku dengan keinginan isteri. Siapa yang teringin nak cerai ni? Kalau lelaki teringin nak cerai senang. Jadi pilih lepas talak habis cerita. Ni pasal bini yang nak bercerai ni. Bini yang nak bercerai ya. Okey, dan kesungguhan untuk bercerai. Si isteri tadi ni. Khuluk disyariatkan sebagai memenuhi kemahuan isteri. Khuluk ni Allah syariatkan untuk isteri. Faham tak? Untuk isteri. Kalau talak senang je, suami senang. Jadi antum faham ya. So kalau berlaku pada jiran ke, pada kawan-kawan ke, pada anak bina ke, tengok duk kena dara, duk kena apa, hampir tepuk talak lah. Hampir tepuk talak lah. Aku tengok orang teruk sangat ni. Kan, tengok tak sopan orang. Dah aku tengok hang dulu masa hang duk sekolah orang kami dulu, hang paling segok lah. Hang paling segok. Lepas-lepas nikah 3-4 tahun ni aku tengok hang teruk sangat. Aku segok pada hang pula. Tidak, dulu aku balik huduh. Awak lah ni aku tengok aku segok pada hang. Hang sampai muka tak serupa dulu dah. Rupanya laki dara dia. Mental lah. Lempak pinggan, lempak apa ni gelas. Masak nasi lambat sikit, dia tunggang habis meja-meja. Bukan tekat makan terperayuk je, dia tunggang dengan meja-meja sekali. Dia bagi kita balik. Lepas tu tiap-tiap hari duk makan maki lah. Makan maki, kenyang makan maki lah. Tepuk talak lah. Pesan ke dia, hampir tepuk talak. Dengan kawan-kawan dia kena. Dia main serah rumah. Siapa yang nasihat? Siapa yang nasihat? Okay.
Jadi apa namanya, maksud khuluk, maksud khuluk, syok dengar ceramah ustazah, masya-Allah. Maksud khuluk ni ialah isteri menebus diri dia. Tu maksud khuluk tu. Dia tebus diri dia agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin. Bagi balik mas kahwin. Apa banyak mas kahwin murah, memang hatulah aku bagi. Dulu mas kahwin RM18 3 kupang. Bagi balik RM18 3 kupang. Orang Kedah mas kahwin tinggi juga no. Ada ke kan, macam mana? Ada lah 1000 ke 3000 ke no. Saya ingat saya 1000. Tak 1000 juga dulu ni mas kahwin no. Mok lah letak tinggi sangat. Saya tak suka lah juga dengan tok tinggi. Saya ingat mas kahwin saya taklah tinggi mana pun. Tapi kalau saya nak rendah-rendah lah. Dah kalau bagi kebun, bagi mas kahwin kebun, bagi balik kebun. Kalau mas kahwin 1000, bagi balik 1000. 1000 tahu bila? 1000 balik eh? Masa tak itu 1000 kan? Mereka boleh tukar dia, bukan boleh nilai dengan mas. Mas lain dia makin naik. Itu masa kahwin 1000. Nak tebus talak, bagi balik 1000 dah. Kat mana lu rumah? Tak ingat apa? Tu macam mana tu? Nak tebus talak? Tak lah. Ustazah nak tanya isteri yang tak boleh jumpa mak ayah atas kehendak suami, sekiranya jumpa mak ayah suami kata jatuh talak. Okey. Dia kalau jumpa dia jadi taklik pula. Itu cerai taklik. Laki dia kata kalau pi jumpa, kalau tak ingat macam mana ustazah? Mahamisil. Mahamisil. Okey. Kalau dia macam tun tanya, laki dia kata kalau pi jumpa mak ayah jatuh talak. Yang tu talak apa nama? Taklik. Atau taklik, cerai taklik. Sebab laki dia sebut. Keluar memang jatuh. Ni dia banyak jenis. Dia banyak jenis. Masya-Allah. RM22 ustazah. Bayar balik RM22. Macam mana ustazah suami tak bagi keluar belajar mengaji? Kalau keluar juga macam mana, dosa tak? Tak dosa. Kalau pengajian fardhu ain. Bukan pengajian Quran hakikat nah, kena bang nah. Hakikat tu bukan fardu ain. Hakikat bukan fardu ain. Antum kena faham, yang pengajian hakikat tu bukan fardu ain. Tauhid hakikat, apa ni, tasawuf hakikat, tu bukan fardu ain. Fiqh hakikat bukan fardu ain. Yang fardu ain adalah yang syariat. Tapi orang hakikat marahlah. Dia kata Allah, rendah sangat apa ni. Apalah, orang bagi rendah kita pun rendahlah. Kita tak reti pun tak apalah. Sebab memang kita reti dah tadi. Kita reti ke tak reti ni? Kita pun biar kita rendah daripada kita tinggi. Biar kita rendah. Sebab orang yang sombong tu confirm dah neraka. Bukan yang nak kata orang yang ni, maksud saya, kalau kita kata diri kita tu tinggi, kita sombong, kita rendah ke orang, dah confirm dah neraka. Kalau rendah tak apa lagi, biarlah kita rendah. Tapi memang rendah pun, memang rendah pun, mengaji pun tak lepas fardu ain lagi. Betul tak? Kita fardu ain baru muka surat berapa? Penawar bagi hati berapa muka surat? Pernah meluat. Antum nak naik ke hakikat macam mana antum? Tolonglah. Ya Allah, jangan terpedaya sangat dengan ilmu. Syaitan ni duk tepuk tangan, duk gelak dia kita. Lepas ni makin mengaji, makin jadi aku jadi bahan lawak aku. Mengaji macam biasa sudahlah antum. Antum jangan duk terlalu nak advance sangat lah. Ikut mana-mana. Jangan ikut saya. Ikut tok guru kita, ulama kita yang biasa. Yang ramai, kebanyakan ulama kita mengajar apa? Yang tu je. Jangan ikut saya. Ikut. Ikut kalau tu tak percaya kat saya, tu tengok ulama-ulama kita duk ngaji kitab apa. Yang tu je. Okey. Maka dia kata, faham tak tadi apa lagi soalan? Kadang soalan tak ada nak baca. Okey, jadi dia kata cara dia mengembalikan balik mas kahwin yang telah mereka sepakati sebelum ini kepada suaminya. Kena bagi balik mas kahwin. Tapi kalau suami dia tak sebut mas kahwin nilai harta, atau dia kata dengan tebusan, dia kata macam tu, kembali pada mahar misil lah. Mahar misil tu makna mahar yang masa dia kahwin tu banyak, kebanyakan berapa orang bayar. Macam tu lah. Atas yang tu tak ingat semua kan? Ingat lah, ingat lah. Saya pun tak ingat. Saya agak ayat tadi tu, saya tak ingat pun. Ingat baguslah, alhamdulillah. Ingat sebab sikit. Tak ingat sebab sikit, nak kata. Kalau banyak tentulah ingat. Faham emas kahwin RM22.5 sahaja. Bagi banyak tu lah, dia mampu, dia tak mahu. Mampu, dia tak mahu. Okey, khuluk ni macam mana? Dekat sijil nikah dia tulis,
Kalau isteri tak dapat, oh tadi, oh tadi saya kata fardu ain tadi kan, ada orang tanya soalan kan. Laki dia kata jangan pergi mengaji. Isteri dia keluar pintu belakang pelan-pelan, hukum dia tak berdosa. Apa maksud fardu ain? Atas diri kita. Kalau kita tak mengaji, hukum dosa tak? Hukum dia haram berdosa sampai mati. Orang tak mengaji fardu ain, dia hukum dia haram berdosa sampai mati. Malaikat catat dosa besar setiap masa, setiap saat. Tak mengaji fardu ain syariat ah ha? Tu saya kan tu pikat kulit ni. Belah ni dia jadi kot tu lah. Dia main, dia main pasal lain lah. Dia main banyak lapis. Dulu kita tahu syariat je. Allah-Allah dia main lain pula. Itu nak tahu dia hakikat ke syariat, kita tengok kitab. Kitab apa dia pakai. Itu pergi lah rujuk guru-guru. Jangan tak mau rujuk saya tak apa. Pergi tanya guru. Kitab ni kitab syariat ke kitab hakikat. Itu tanya lah. Pergi tanya. Itu je. Itu kalau tak percaya lah. Itu pergi tanya guru. Kitab ni kitab apa. Tauhid apa. Syariat ke hakikat, fiqah syariat ke hakikat, tasawuf syariat ke hakikat. Itu je, itu pergi tanya. Kalau syariat, itu mengaji. Kalau hakikat, saya dengan personally, saya bagi tahu jangan. Jangan, ya. Banyak ajaran sesat, banyak, saya tak kata siapa-siapa ya. Banyak ajaran sesat bermula daripada pengajian hakikat. Banyak. Yang direkodkan, yang kita tahulah. Yang tak direkod berlampau. Berlambak. Sebab dia naik, dia tinggi. Dia tinggi sangat. Okay. Khulu adalah salah satu bentuk talak. Jadi siapa yang keluar mengaji tanpa izin suami, fardu ain boleh. Satunya dia boleh mengangkat dosa suami dia. Sebab dia pergi belajar. Sebab suami dia yang wajib ajak. Ajak laki bini dia. Tapi suami dia tak ajak. Maka dia keluar, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia tolong laki dia. Sebab laki dia tak boleh ajak. Tapi tak berdosa, hukum dia tak berdosa. Tapi kalau sampai kena pukul apa semua tu dah mudarat lah. So kalau sempat lepas tanya hukum, ustazah, kalau isteri yang buat syarat, kalau suami masih keluar dengan girlfriend dia jatuh talak, andai suami masih keluar juga dengan girlfriend dia jatuh talak ke tak? Bagi soalan-soalan ni kita kena baca. Suami, isteri yang buat syarat, mana boleh? Itu kena sepatutnya, itu kena faham ya. Talak tadi hak siapa? Suami. Hak suami. Talak hak suami. Kalau khuluk tadi isteri tapi tak jatuh talak, dia kena juga minta. Faham? Suami bagi mas kahwin, lepas tu dah beli gelang bini dalam, duduk dalam pantang. Suami pergi gadai pula dah tanpa pengetahuan isteri. Macam mana ustazah? Dia kena bagi balik nilai tu jugalah. Ambil duit lain lah. Mana simpan duit tu dah? Apa lama dah. Okey, faham ya? Khulu adalah salah satu bentuk talak kerana ia adalah perceraian yang berlaku dengan adanya tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Faham tak? Dalil khulu disyariatkan. Mari saya tengok siapa yang kata boleh khulu ni. Ustazah ada dalam nikah, surat nikah mas kahwin. Ada rupanya, tak ada, belek lah surat nikah no. Kalau saya saja nak tebus talak boleh kau Ustazah? Ada ke orang cerai saja-saja? Mana ada orang cerai saja-saja? Contohnya macam ni, nak cerai lah. Mana boleh. Itu yang kata cerai ni pun dibenci oleh Allah. Bagi isteri yang memohon minta cerai pada suami tanpa sebab, tak ada syurga bagi dia. Tanpa sebab. Ni ada sebab tak? Ada sebab tak ni? Ada. Dia meluatkan laki dia. Laki dia tak bagi duit nafkah, tak bagi apa, tak bagi. Balik pandang muka pun tak mau, cakap elok pun tak mau. Duk kena penendang je. Duk kena maki hamun je. Ada sebab tak? Ada. Tu sebab dia nak. Jangan main-main lah minta cerai, betul? Okey, apa dalil khulu? Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 229. Kalau kita mengaji bab hukum hakam, kena cari dalil. Apa hukum dia? Apa dalil dia? فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Oleh itu, kalau kamu khawatir kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa pada bayaran tebus talak.
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan pada pengambilan suami akan bayaran tersebut. Maksud dia macam ni, kalau kamu khatir, kedua-dua itu tak dapat menegakkan aturan Allah. Kalau dia duduk lama dengan bini dia, kalau dia duduk lama dengan laki dia, dia lagi berdosa. Faham tak dia lagi berdosa? Dia meluat dah, dia meluat dah. Dia kata dia benci dah kat laki dia. Bila laki dia main, main kat dia, dia tolak tak? Dia tolak. Dia tak suka. Bila minta ayam, buat sendiri lah. Tak payah nak minta-minta. Tak kena buat sendiri. Dah jadi derhaka dah? Dah derhaka dah. Baju laki dia tak basuh. Ya? Tempat tidur pun dia tak jaga. Makan minum pun dia tak jaga. Jadi kata Allah, kalau kamu khawatir, kedua-duanya tak dapat menegakkan aturan Allah, duduk juga. Saja nak duduk juga. Bila duduk juga tu, makin lama makin berdosa. Maka kata Allah, tidaklah berdosa pada bayaran tebus talak. Bini bayang kat laki suruh cerai tak berdosa. Yang diberikan oleh isteri untuk menebus talak, menebus dirinya pada pengambilan suami yang ambil duit tadi pun tak berdosa. Nampak? Jadi yang sibuk siapa dia? Netizen lah. Netizen lah yang sibuk. Okey, tak saya ada soalan. Dia kata apa? Tak saya ni ya? Dia kata macam suami mati pucuk. Tanya je. Suami mati pucuk itu kita mengaji tak tu ni? Apa kena buat? Berubat lah dulu. Lepas berubat dah cek semua, maka boleh isteri tadi minta pasak kan masa ni. Pasak kan. Boleh juga. Sebabnya, cuba tengok dari mana kata ni kita mengaji tu. Yang apa nama? Buka surat berapa ya? Sebelum ni. Kecacatan yang berlaku tu. Kecacatan yang berlaku fasak nikah. Boleh fasak nikah. Fasak nikah ni maksudnya cacat yang berlaku pada suami, pada isteri masa kahwin tu kan. So boleh yang tu boleh ya. Mas kahwin pun hutang saja, masya-Allah. Dia macam-macam noh. Okey. Macam cerita Tapi Ramli lah. Maknanya bila kita dengar orang bercerai ke, isteri minta cerai ke, laki bercerai ke, jangan masuk campur. Tolonglah orang lah ni, dia tak sibuk main mengaji fardhu ain, yang dia sibuk rumah tangga orang. No? Dia tak ada kerja, pegang telefon, heret kata lah telefon tu. Lepas tu duduk atas sofa pegang telefon, duduk atas katil pegang telefon, nak masak pegang telefon. Lagi dengar bercerai, dia pun komen, mengada-ngada bercerai, hari tu nampak baik sangat, adil macam apa, lepas tu hari ni bercerai. Ni semua pasal salah bini dia lah ni, ni semua. Allah. Suami keluar tak balik-balik, tak dapat dihubungi, boleh tak isteri nak keluar jika ada urusan? Itulah masalahnya, bila kita masih berkahwin, selagi suami tu, kita isteri, kita minta, kena minta izin. Atau kekeh ni boleh buat pengaduan tu. Bila dia tak balik, pergi jumpa. Mahkamah syariah, pergi pejabat agama, tanya macam mana. Dia kan ada taklid kan masa mula-mula nak kahwin tu kan. Sekiranya dia meninggalkan isterinya sekian-sekian waktu dan isterinya pula buat pengaduan ke mahkamah dan sebagainya, jatuhlah talak dan macam-macam tu. Dia maknanya antum merujuklah kepada yang lebih alim lah. Okey, tadi dalil pada hadis ada yang Sabit bin Qais tadi kan? Mana Quran benar tak tadi tebus talak? Quran benar tak? Quran benar kan? Surah Al-Baqarah tadi kan Allah kata, kalau duduk pun buat dosa, lebih baik cerai. Duduk pun tak datang, kita ni patutnya hari-hari dapat pahala tak? Dapat pahala, tengok suami dapat pahala, pahala tengok suami tengok kita, suami pun tak tengok orang lah ni. No? Bukan bukan pun tak tengok orang tu. Tu pun tak boleh saja. Apa dia? Pegang pun tak boleh. Pegang pun tak boleh dah. Pegang. Kalau dulu balik. Awak lah ni depa tak mau tengok orang macam mana? Itu syaitan pun, no? Syaitan lah. Dia ganggu rumah tangga ya. Patutnya hari-hari berat tajuk ni ustazah, karan kurang. Beretuh pun tak berasa dah. Beretuh apa? Beretuh pun marah. Duk jauh sikit eh. Amboi. Lepas tu kalau tak boleh nak tergelak. Lepas tu kalau makan pun tak tengok lah. Tak tengok muka bini yang mesti tengok lauk eh. Sembang sampai
dekat 2 jam kau tak berhati. Lepas tu bila kita ni duduk depan dia kan, eh ni apa dia ni tepi ni? Tepi ni apa dia? Apa dia? Ni tepi ni apa dia? Ya Allah abang, woy, berapa lama dah lepas pun. Dah asal ni tak nampak, tak tengok, bukan tak nampak. Dia tangi ni lama mana dah yang kita kata, tang mana ni? Tangi. Tengok tang pedih. Ya Allah, ni berapa tahun dah abang, woy? Berapa tahun dah paruk dia duduk tang ni? Dah selalu tak nampak, selalu tak tengok. Awak berpeluh hari ni? Panas. Oh, panas. Aduh. Ha, itulah cerita dia, no? Lepas tu tu je kata, kalau lepas tu dia kata, kalau dah duduk pun dah jadi dosa, tak boleh lah, nah. Okey, apa hukum-hukum? Hukum hakam khuluk ni. Ha, apa hukum hakam khuluk? Ha, topik panas, kita pun panas dah ni. Okey, secara ringkasnya adalah seperti berikut. Khuluk adalah harus. Hukum khuluk adalah harus. Ha, duk tengok bini orang lain je sungguh. Bini duk depan mata pun dia tak tengok. Lepas tu dia buat heran pula atas mata ni ada apa. Okey. Hukum hakam khuluk. Panas sangatlah. Memang tak boleh ajar kan? Tak boleh. Tak jumpa rumah orang mana boleh kacau. Tadi sejuk. Tiba-tiba dia hangat. Okey. Khuluk ni harus. Apa hukum harus? Bolehlah. Ha, bukan haram. Kita sibuk lah duk kata orang kan. Kita tengok artis bercerai. Padahal lah yang nak abang bagi. Nak abang bagi. Okey. Tahun 2020. Tahun 2000 perceraian lah seluruhnya di Malaysia 43,000. Masuklah Melayu, Cina semua masuk. Tahun 2022 62,890. Naik banyak mana? Mama lepas pada PKP lah. Ruluk, apa ruluk tu? Khuluk, kha, khuluk. Ha, jangan huluk pula. Ha, huluk. Ustazah terlepas soalan. Soalan apa tu? Soalan apa? Abang bertanya balik. Apa tanya soalan apa? Okey, huluk. Oh, dia panas semualah. Okey. Tahun 2022, 62,890 perceraian. Naik 40 lebih. Ratus. Orang Islam 46,138. Yang kita duk pergi makan kenuri tu, orang duk panggil tu kan. Amboi, depa kahwin, depa cerai lagu tu ya. Eh, kahwin ni dia banyak ujian. No, siapa yang kahwin tahulah, no. 5 tahun awal tu kita nak faham dia, nak faham keluarga dia lagi. Tidak. Kak ipar, abang-abang, adik ipar. Naik lagi 10 tahun ujian lagi. Panggil dia pun keluar dah sikit-sikit. Bukan kira panggil dia, panggil kita pun keluar tak. Apa kat luar kawan naik lah. Naik. Panggil. Lepas tu sabar kena banyak. Nikah ni sabar lah. Eh, kita duduk dengan orang kita tak kenal. Tak membesar dengan dia. Tiba-tiba mai dah besar dah. Dah besar tu maknanya perangai dia dah sebati apa yang mak ada pak dia ajak. Panggil kita pun dah sebati apa yang mak pak kita ajak. Ha, bila kita dah kahwin, maka bertembunglah dua ajaran dan pendidikan yang berbeza, kehidupan yang berbeza. Oh, cabaran dia sangat hebat. Ha, jadi itulah dia. Bila kita pergi kenduri, kita kena doa lah, no. Barakallahu lakuma wala apa wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak ada, no. Tak, dia bila dia nak salah-salah, dia lupa apa tu. Nak doa apa kat mereka ni kan? Dia salam tu. Tapi bagi hak Melayu pun tak apalah. Semoga Allah berkati kamu berdua. Allah himpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Kesian tu. Kawin-kawin kita pun tak tahu tu. Jenuh duk trial dan error, Ustazah nak bagi sesuai. Ha, sungguh.
Apa soalan? Depa duk tanya berdosa tak kalau tak buat ayam kopi suami? Dia minta sebab nak jaga kesihatan suami. Kak Poh kata. Okey, depa tanya soalan. Oh, nak jaga kesihatan. Mungkin laki dia kencing mana? Saya bila ayam. Okey. Depa tanya soalan. Apa nama suami minta ayam kopi? Pertama dia minta, kalau dia minta kena patuhlah, kalau benda-benda yang tidak bercanggah pada hukum hakam. Dia minta buat, tapi laki tu kencing manis. Bubuhlah stevia. Apa masalah hangpa? Puhil gula, hi gula, hi gula. Saya pakai hi gula tu sedap. Sedap. Oh, sedap. Saya dah, tak rasa payah. Saya memang masak semua pakai hi gula. Ella ni saya duk gila beli Fazura punya sirap. Fazura punya sirap yang tak ada gula tu. Apa tak tahu kan? Awak apa tak tahu? Saya beli kat 30 botol dah. Satu dia kecil je satu, tapi Allah, kita yang kecil manis ni minum sirap sedap. Eh, depa belagak tak ada kecil manis. Ni. Sedap. Saya makan, saya lah ni makan beli sirap saja. Sirap dengan lemon, lychee. Tadi saya beli berries pula. Memang sedap. Tak payah pun gula. Dia memang tak ada gula. Kalau tak ada stevia, tak payah pun gula. Rasa je lah suami tu. Bagi dia pek lagi dia marah pula. Okay, saya makan, saya kalau suami saya nak ayak teh, saya bubuhi gula tu. Dulu saya buat stevia. Awak tak buat, buatlah. Apa nama sirap tu? Ampa pi dekat TikTok kan? TikTok kan? Ampa tekan Cordial Fazura. Saya jadi model. Miracle, yes, miracle. Miracle Fazura. Keluar. Ampa belilah. Dia tak ada gula. Anak saya dia suka jaga kesihatan tu. So dia tengok, oh ni memang zero kalori, dia kata. Kecil-kecil tu ya, tapi boleh mancuk banyak kali. Saya makan sungguh. Cordial macam ubat gigi pula bunyi. Eh dah eh. Sedap-sedap. Manis sedap. Memang tak payah tak apa. Tadi kemarin baru sampai yang lychee. Ui, sedap. Bagi orang yang kecil manis, bubur ais bubur dia, so kita tak craving nak makan yang gula. Okay. Okay, talak orang yang terlupa dan orang yang tidak mengetahui makna kata-kata yang telah dituturkannya termasuk dalam tiga golongan. Okay, dah tadi bukan. Okey, tadi tak mana huluk tadi? Muka soal apa dah? Hilang dah? 813 ya? Okey, jadi maknanya jika tebusan tersebut tidak ditentukan dengan tepat. Dia kata bayang tapi dia tak sebut harga, bayang. Okey, kemudian huluk tetap sah dan suami wajib bayar mahar misil daripada isteri. Dia tak habang berapa lah sebab dia tak sebut, tapi kena tubuh standar dengan harta, dia kata. Jadi mahar misil masa kahwin yang tu ni berapa orang dia bayar. Contoh dekat katalah tempat yang bini dia kahwin, semua orang dia bayar dalam lebih kurang dalam RM80. Maka bagi RM80 lah. Saya takut dia tak macam kaya RM80 tu. Tu bagilah kereta Mercedes satu ke. Faham tak? Iklan sebentar. Ha, betul. Okey, jika suami menggunakan kalimah khuluk untuk tujuan talak tanpa menyebut sebarang harta tebusan. Dia nak cakap cara khuluk tapi dia tak sebut harta. Dia tak sebut harta. Dan tidak terlintas pun dalam hati dia nak harta. Dah nak cerai, aku cerailah dengan. Dia sebutlah khuluk tapi dia tak sebut harta apa-apa pun. Maka ia adalah talak biasa, bukan talak khuluk. Tapi kalau dia sebut harta kena. Sekian-sekian harta, kebun ke, rumah ke, apa semua kena. Okey? Dan sebagai kinayah. Artinya lafaz itu dianggap talak kinayah dan lafaz tersebut menjadi talak rujai. Kalau jadi talak biasa, dia ringan. Kalau talak khuluk, dia jadi berat. Talak khuluk berat. Sebab apa talak khuluk berat? Kalau dah cerai, tak boleh rujuk. Tak boleh. Dia dah lafaz cerai, bini dia pun dah bayar dekat dia. Dengan syarat-syarat dah selesai. Cerai khuluk dengan bayaran. Maka bila dah bercerai, laki dia tak ada apa dah dengan bini dia. Dia tak payah dah menjaga kebajikan bini dia. Kalau dalam talak rujukan itu kan dia masih isteri. Jadi tak payah dah. Kalau laki dia nak balik, kena nikah semula. Faham tak? Kena nikah semula. Okey, baik Ifa, ambil anak sekolah silakan. Faham tak? Ini dah habis dah ni.
Jadi khuluk ni tidak berlaku melainkan daripada isteri yang berakal dan matang. Kalau isteri dia jenis bodoh, ada tak isteri bodoh? AKU, OKU ke apa, lembam ke kan? Bukan maksud bodoh dia, dia lembap lah, dia lembap. Tak boleh, dia tak ada fikir. So tak boleh nak khuluk. Ya, dia nak orang kaya tapi dia lembam. Tak boleh lah. Isteri yang tidak berakal dan tidak matang tidak boleh layak membuat keputusan dan tidak mempunyai kuasa untuk menguruskan sesuatu. Jadi jika suami melafazkan khuluk ke atas isterinya yang berkeadaan demikian, talak yang berlaku ialah talak rajai dan suami tidak berhak mendapat khuluk. Boleh? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. So boleh selesai tak pasal khuluk ni? Tak selesai lagi lah sampai nombor 2. Tidak jadi, jadi maknanya faham ya? Jadi khuluk ni masalahnya bila dia dah bercerai, kalau nak ambil balik, nak menikah balik dengan isteri dia, dia tak boleh dengan dengan rujuk. Dia kena nikah semula. Dia nikah semula sebab isteri tu yang nak. Kalau dia perempuan tu dalam haid pun tak apa. Tak ada idah lah. Tak ada idah lah. Tapi dia tak boleh kahwin orang lain lah. Masa sebulan buat rasanya. Sekali-sekali haidnya tu. Tapi dengan suami tu tak boleh lah. Okey, boleh faham ya? Jodoh tak kat tu saja. talak bain atau talak sughra? Talak sughra. Talak sughra. Bain sughra. Bain sughra, ya? Okey, faham ya? Okey, insya-Allah kita akan sambung balik pada nombor 3 nanti. Boleh? So kita sambung pada nombor 3, iaitu jika suami melafazkan talak khuluk terhadap isterinya, isteri berhak mengurus dirinya sendiri. Tak apa, nanti kita sambung yang tu. Wallahu alam. So besok kita punya kelas Kak Midah tak ada kan? Tapi kau kan minggu kelima dah kan? Yeah. Tapi sebab kita nak maintain kelas supaya sentiasa belajar. Saya mana ada? No, satu hari bulan. Mana ada? Sila. Satu hari bulan ni selalu minggu pertama apa dia? Ha? Tak apalah. So minggu besok ada lagi 5:30 petang ya. Besok 5:30 petang kita punya kelas di Masjid Tambah Belian. So saya live juga di tiga ni lah platform. Okay, so subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok 5:30 petang ya. Terima kasih semua yang like sampai 77k. Semoga antum mendapat kebahagiaan, keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Allah jaga antum punya iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.